Halo sahabat pustaka, bermain gamelah secukupnya. Dan jangan lupa untuk beribadah, belajar, dan berbakti kepada orang tua. Salam pustaka, jangan lupa subscribe ya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Pustaka Maya. Dan terima kasih teman-teman semua yang sudah subscribe dan sudah like, sudah share ya teman-teman ya. Dan hari ini teman-teman, kita akan kembali lagi mereaksi dan melihat gameplay dari Top Global 1 Karina ya teman-teman ya. Nah, bagaimanakah apa itu gameplay dari Karina Top 1 Global ini? Dia dari Filipina ya, namanya adalah WWJD Vince ya teman-teman ya. Dan di sini dia sudah mati 2 kali guys ya, kita agak telat ya teman-teman ya. Dan di sini dia ras yang namanya turtle-nya sudah dihabisin dan mati. Oh, apakah dia akan mendapatkan kill di sini? Oh, kakaknya dikejar dan Selenanya akan mati. Oh, mati guys ya. Isi sekali, dan di sini ada war masuk ke dalam warnya. Apakah dapat double kill? Cloudnya, oh, langsung double kill didapatkan oleh seorang Karina. Nah, ini kakek kakak bermusuhan. Apa triple kill? Oh, enggak guys, hampir aja. Dia imun ya guys ya dengan basic attack-nya si Cloud. Wow, killing spree langsung teman-teman ya. Jadi Karina ini teman-teman ya, skill satunya itu dia bisa imun dengan segala bentuk basic attack ya teman-teman ya. Jadi ultimate-nya si Cloud itu tidak akan terasa teman-teman. Kemudian skill 2-nya yaitu muter-muter memberikan damage ya teman-teman, dan juga magic blast. Dan skill 3 apa itu itemnya yang digunakan adalah item jungle Pillager Axe ya, dan kemudian Arcana Boot atau apa sepatu penetrasi, dan Calamity Reaper guys. Calamity Reaper ini memberikan basic attack true damage ya teman-teman ya, dan magic attack yang banyak, kemudian jangan cooldown ya teman-teman ya. Ini adalah Selena hampir sadar. Ini kakak adik mau tukaran guys. Di sana ada Lolitanya masih backup yang namanya itu guys ya. Siapa itu si Selena? Adik mau tukaran nih, kamu pergi aja Lolita. Oh, jangan ganggu. Oh, lihat tuh. Ya, skin satunya itu bisa imun dengan segala basic attack guys ya. Jadi skill satu daripada Lolita itu tidak akan berguna, teman-teman ya. Dan di sini apa itu itemnya? Apa itu emblemnya yang digunakan, emblem mage ya, teman-teman ya. Oh, di sini masih kalau teman-teman. Dan spellnya adalah sudah pasti retribusi, teman-teman ya. Nah, ini apakah dikejar? Oh, Karina nggak ada apa-apanya ya guys ya. Damage terlalu besar ini ya teman-teman ya. Selena maksudnya, Selena musuhnya ya teman-teman ya. Ini hampir sama ya, Karina dan Selena ini hampir sama kakak adik ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman, apa itu namanya? Dia ambil turtle ya. Dan skill 3-nya ini guys yang unik daripada Karina ini guys ya. Ketika dia membunuh Lajit enemy, dia akan apa itu automatic mereset cooldown dari skill 3-nya ya. Jadi gampang isi banget buat saya pakai ya. Dan pergerakannya dia selalu roaming ya teman-teman ya. Dia roaming ke jungle, dia jarang sekali clear minion ya teman-teman ya. Roamingnya di bawah ya guys ya. Oh, di sini Selena juga menggunakan skin apa itu di apa itu namanya? Bintang rasi bintang itu ya teman-teman ya. Dan kemudian apa itu namanya untuk build-buildnya itu namanya, silahkan kalian lihat tadi di awal sudah saya berikan. Kalau kalian lupa, ini di samping-samping ini sudah ada, silahkan kalian lihat ya teman-teman. Oh, di sini diincar lagi tapi nggak dapat ya teman-teman. 3-2 untuk seorang Karina. Di sini mundur lagi teman-teman, dia ambil minion ya kayaknya ya, ya ambil minion ya. Kemudian ini apa itu Shadow Assault. Nah, nih skill satunya dia imun ya, imun dengan semua basic attack. Makanya dia apa itu namanya, ketika kludenya itu nanti apa ultimate, dia tidak akan kena guys ya. Ini saya biasanya kalau saya pakai Aldous, saya ulti, dia itu selalu pakai skill satunya bisa kabur mas ya. Oke, dan mati lagi, coba berhasil mengkill musuhnya. Di sini dia goldnya masih 6000 guys ya, dan dia apa itu namanya jarang banget yang namanya farming minion guys ya. Dia lebih kepada roaming ya guys. Wow, ini makanan empuk. Mega kill dapatkan oleh Karina. Double kill. Nah, tuh langsung ultimate-nya nggak ada cooldown kan. Wow, sumpah guys. Jadi kalau kalian pakai Karina itu harus pinter-pinter nyampah ya. Agar skill 3 kalian itu aktif terus ya teman-teman ya.
Dan di sini dia apakah ambil? Oh, enggak guys. Nah, ini yang harus kita tiru ya teman-teman ya, di mana dia tidak rasis buff ya. Rasis buff. Rakus buff maksudnya teman-teman ya. Karena buff itu ada apa itu sendiri-sendiri teman-teman ya, apa itu bagiannya teman-teman ya. Dan di sini dia tadi apakah ngelag ya teman-teman, enggak tahu ya teman-teman. Dan sini langsung saja level 12 dia lord ya teman-teman ya. Untuk penggunaan skillnya dia skill 2-nya guys. Skill 1 dan skill 2 selalu digunakan tepat waktu guys ya. Kalau kalian pakai Selena, Karina kok Selena terus. Itu harus bisa menguasai yang namanya skill satunya ya teman-teman ya. Mati lah itu. Side, there is a justice. Oke, teman-teman. Hampir saja terkena lele. Oh, dia masih mencari-cari celah ya. MM-nya maju pasti nanti akan digasak, guys. MM dan maju ini pasti akan digasak ini. Oh. Kalian tahu digasak? Digasak itu adalah di pentung, guys. Di eksekusi ya sebenarnya. Oh, elosnya terkena apa itu lele 1 tahun. Dan di sini dia apa itu namanya? Masih keliling-keliling ya guys ya. Ini apakah dia mundur? Ya, lot-lotnya dilepas saja guys. Kenapa? Karena kalah level. Ya kalah level guys. Jadi sini masih ambil buff biru. Rizal Karina ini adalah buff biru ya guys ya. Jangan ambil buff merah ya. Kalau kalian sudah dapat buff biru itu buff merahnya buat MM aja atau fighter gitu ya. Jangan sampai kalian rakus buff guys, dibagi sama rata dengan tim ya namanya, karena game ini adalah game satu tim bukan game solo ya guys ya. Wah, oh nah ini lihat nih ya. Oh ya kan nggak bisa di skill satu sama si itu si apa si Lolita karena dia imun ya guys. Oh, di sini dia nggak langsung maju guys. Kenapa dia nggak langsung maju? Karena dia eksekutor guys maju dan siapa yang akan diincar? Oh, siapa akan dapat guys. Nah, ultimate-nya langsung. Wow, double kill dapat. Apakah triple kill? Masih dikejar. Woi, mau kemana kamu? Nah, nafsunya apa? Wow, triple kill dapat kali seorang Karina top 1 global dan awas, kamu mati. Oh, tidak mati, teman-teman. Ada skill 1 yang membuat dia imun ya, guys ya. Nah, ini guys, apa itu item yang keempat dia menggunakan konsentrat energi. Nah, itu apa itu fungsinya untuk meregen HP, guys ya. Dan item yang terakhir adalah apa itu Holy Crystal ya, itu memberikan magic damage yang luar biasa. 100 kalau nggak salah, 100 magic damage kalau nggak salah ya. Dan itu teman-teman ya, gameplay yang sangat singkat sekali dan sangat luar biasa dari top 1 global Karina. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau kalian suka silahkan di dislike aja teman-teman ya. Dan kita akan melihat lagi top global-global lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Benar-benar mainlah game lah secukupnya. Dan jangan lupa untuk beribadah, belajar bakti kepada kedua orang tua. Salam Ustadz, bye-bye. Assalamualaikum.